teman-teman, apa kabarnya nih? Nah, saatnya Dolaran Nyambi Sinau menjumpai kalian di minggu ini. Pastinya kalian sudah mandi kan dan sudah siap di depan layar televisi. Setiap tanggal 21 April kita memperingati Hari Kartini. Kartini adalah sosok pahlawan wanita di bidang emansipasi wanita yang terlahir di Jepara pada tanggal 21 April 1879. Oleh karena itu, setiap tanggal 21 April, bangsa Indonesia selalu memperingati Hari Kartini. Bagaimana keseruan teman-teman cilik kita dalam memperingati Hari Kartini? Sapa dulu yuk, Siti Mutiah bersama teman-teman dari Sekolah Dasar Bangetayu Kulon, Semarang. Halo teman-teman, senang sekali saya Siti Mutiah bisa menjumpai kalian di acara Dolanan Nyambi Sinau. Hari ini saya berada di SD Negeri Bangetayu Kulon. Yuk kita lihat acara peringatan Hari Kartini. Cantik-cantik dan cakep-cakep ya teman-teman kita di sini. Mereka sudah bersiap-siap menunjukkan bakat mereka. Tak ketinggalan, ciri khas peringatan Hari Kartini selalu dimeriahkan dengan mengenakan kostum tradisional, baik kebaya maupun busana adat senusantara. Untuk menunjang kegiatan ini dan untuk memeriahkan acara peringatan Hari Kartini, kami mengadakan lomba fashion show yang diikuti oleh siswa-siswi kelas 1 sampai kelas 6 dan lomba karaoke yang diwakili oleh beberapa anak per kelas dari kelas 1 sampai kelas 6. Gitu juga dengan teman-teman yang ada di sini. Mereka sudah siap dengan busana adat tradisional dan siap memeriahkan peringatan Hari Kartini 2018. Nah, sepertinya teman-teman lagi asyik berlatih berjalan bak model. Lumayan juga ya. Keren kan? Pastinya kalian juga memperingati Hari Kartini di sekolahan kalian kan? Lah, ini tadi teman-teman baru latihan fashion show. Ini salah satunya nih. Masnya ganteng, gagah. Namanya siapa, Mas? Alur Wadila. Kelas berapa? 5. Ini masnya gagah sekali. Pakai baju adat apa ya? Jawa Tengah. Jawa Tengah? Iya. Yang dandanin siapa? Itu, Tirias. Berapa lama tadi latihan fashion show-nya? Ya, sekitar 1 menit. 1 menit? Iya. Masnya kenapa ikut fashion show? Ya, biar dapat hadiah. Biar dapat hadiah? Kan hobi? Ya, itu ya. Ya udah, makasih ya, Mas. Sekarang yang ini. Namanya siapa, Dek? Fadil. Siapa? Fadil. Kelas berapa? Kelas 2. Tadi ikut lomba fashion show? Iya. Adiknya pakai baju apa? Arjuna. Arjuna? Iya. Oh. Ini dia teman-teman. Tadi ini sedang latihan fashion show. Semoga berhasil ya. Berhasil ya. Yuk kita lihat teman-teman yang lain. Ternyata nggak cuma teman perempuan saja yang ikut memperingati Hari Kartini, tapi semuanya juga ikut berpartisipasi loh. Nah teman-teman, tadi kan sudah yang laki-laki, sekarang yang perempuan nih. Halo Bek, namanya siapa? Nama saya Chelsea Diaskinanti. Kelas berapa Bek? Kelas 5. Mau ikut lomba apa Bek? Fashion show. Kenapa ikut lomba fashion show? Karena biar menang. Karena apa? Karena biar menang. Oh. Berapa lama latihannya Bek? 2 hari. 2 hari? Lama banget Bek. Yeah. Oh ya udah, terima kasih ya Mbak. Yeah. Sekarang Mbak yang ini. Mbak, namanya siapa? Yunita Elsa Maharani. Mbaknya cantik sekali. Pakai baju apa Mbak? Belly. Belly. Mbaknya mau ikut lomba apa? Fashion show. Fashion show. Kenapa ikut lomba fashion show? Hobi. Oh, hobi. Udah. Ya sudah teman-teman, kita lihat aksi teman-teman yang lain yuk. Wah, sepertinya sudah nggak sabar nih menyaksikan aksi fashion show dari teman-teman kita ini ya.
Mereka dari kelas 1 hingga kelas 6 sekolah dasar mengikuti fashion show dengan mengenakan busana adat daerah Senusantara. Keren-keren dan cantik-cantik bukan? Oh iya teman-teman, Kartini yang bernama lengkap Raden Ajeng Kartini lahir di Jepara tanggal 21 April 1879. Beliau adalah putri dari Raden Mas Adipati Aryo Sosroningrat, seorang patih yang diangkat menjadi bupati Jepara segera setelah Kartini lahir. Ibunya bernama Ngasirah yang merupakan istri pertama. Kartini adalah anak kelima dari 11 saudara, baik kandung dan tiri. Itu tadi sedikit biografi sosok dari Raden Ajeng Kartini. Karena Kartini bisa berbahasa Belanda, maka di rumah ia mulai belajar sendiri dan menulis surat kepada teman-teman korespondensi yang berasal dari Belanda. Salah satunya adalah Rosa, Aben, dan Non yang banyak mendukungnya. Dari buku-buku, koran, dan majalah Eropa, Kartini tertarik pada kemajuan berpikir perempuan Eropa. Timbul keinginannya untuk memajukan perempuan pribumi karena ia melihat bahwa perempuan pribumi berada pada status sosial yang rendah. Oleh orang tuanya, Kartini dijodohkan dengan Bupati Rembang yang bernama KRM Adipati Aryo Singgih yang sudah pernah memiliki 3 istri. Kartini menikah pada tanggal 12 November 1903. Suaminya mengerti keinginan Kartini dan Kartini diberi kebebasan dan didukung untuk mendirikan sekolah wanita di sebelah timur pintu gerbang kompleks kantor Kabupaten Rembang atau di sebuah bangunan yang kini digunakan sebagai gedung pramuka. Banyak sekali pemikiran-pemikiran Kartini untuk memajukan kaum wanita pribumi saat itu. Salah satunya dengan membuat sekolah yang bertujuan untuk memberikan pengetahuan kepada wanita untuk bersekolah dan bisa membaca dan menulis. Tentunya cita-cita Ibu Kartini sangatlah mulia ya teman-teman. Beliau bertekad mencerdaskan kaum perempuan yang pada saat itu sangat terbelakang pendidikannya. Eits, sepertinya fashion show kali ini semakin seru loh, karena bapak dari ibu guru juga tampil untuk ikut berpartisipasi. Bagaimana kalau kita simak langsung yuk kegiatan selanjutnya? Seluruhnya kepada seluruh stakeholder yang ada, baik dari orang tua, dari sponsor, dari Intan Pariwara, dari bapak dan ibu semuanya, bapak dan ibu guru semuanya, dari dunia. Nah, sekarang kita intip yuk persiapan teman-teman kita di sini yang sedang berlatih bernyanyi. Saya mau bertanya pada teman saya. Halo. Hai. Namanya siapa? Narita. Ini semuanya pada mau latihan nyanyi apa sih? Indonesia Raya. Memberikan cinta untuk saat ini. Oh, kalian mengidolakan gak ibu kita Kartini? Yeah. Ya sudah. Aku mau dengar ibu kita Kartini aja ya. Kita lihat langsung aja. Ku besar cita-citanya bagi Indonesia. Ibu kita. Suaranya mantap sekali loh. Pastinya sudah berlatih dengan sungguh-sungguh menyanyikan lagu Ibu Kita Kartini. Jadi tidak sabar nih untuk menyaksikan aksi paduan suara kelas 5 dan 6 dan semuanya perempuan loh. Langsung aja yuk kita saksikan aksi paduan suara teman-teman kita yuk. Tak ketinggalan Siti Mardiah juga ikut bernyanyi loh karena Siti suka bernyanyi juga. Satu, itu kan anakku, itu kan negeriku.
Saya mau bertanya, apakah pendidikan di kota Semarang ini sudah setara dengan pendidikan di kota maju lainnya? Pendidikan di kota Semarang alhamdulillah sudah setara dengan kota maju lainnya, kota metropolitan lainnya. Kita secara anggaran, kemudian secara fasilitas kita sudah setara dengan kota yang pendidikannya maju. Terima kasih ya Pak. Ternyata perkembangan pendidikan di kota Semarang tidak kalah ya dengan kota lainnya. Eits, ada kuis juga loh dari Pak Sugihartono buat teman-teman. 18.79 berani kelas 1 Pak Sugi. 879 Lumayan kan teman-teman? Dan pastinya kalian semua tidak asing dengan lagu Ibu Kita Kartini yang selalu dinyanyikan setiap peringatan Hari Kartini. Langsung aja yuk kita simak kegiatan teman-teman di sini selanjutnya. Nah, ada pentas musik angklung dan gitar loh. Ternyata teman-teman kita jago juga yang memainkan alat musik gitar. Angklung lengkap dengan vokal menyanyi. Kalian tahu alat musik angklung berasal dari mana, hayo? Yap, betul sekali, dari Jawa Barat. Pak Agus, saya mau bertanya, bagaimana kualitas pendidikan di kota Semarang dan apa pesan-pesan untuk teman-teman di rumah, Pak? Luar biasa ya untuk anak-anakku semuanya ini yang hadir di sini dalam rangka memeriahkan Hari Kartini. Untuk anak-anak kita semuanya, khususnya di UPTD Pendidikan Kecamatan Genuk, partisipasi daya dukung orang tua luar biasa. Terbukti pada kegiatan event ini di SD Banget Ayu Kulon, saya lihat luar biasa orang tuanya, kemudian Bapak Ibu Guru juga kompak semuanya, dan gak lupa dukungan dari Bapak Dewan kita, ini ada Bapak dari Dewan kita, luar biasa, yang partisipasi untuk semuanya memajukan sekolah. Jadi kalau sekolah didukung oleh semua stakeholder, termasuk masyarakat, orang tua, dan dari semua leading sektor, insya Allah SD Banget Ayu Kulon akan semakin berkembang, semakin maju. Ya. Pesan untuk teman-teman di rumah, Pak? Ya, pesan untuk anak-anakku semuanya yang di SD Banget Ayu Kulon dan semuanya anak-anak di Kecamatan Genuk, belajar yang rajin, belajar yang tekun. Masa depan bangsa ditentukan oleh anak-anakku semuanya. Hari ini adalah awal tonggak untuk prestasi masa depan yang lebih baik ya. Terima kasih ya Pak. Pak Agus juga memberikan kuis loh buat teman-teman yang hadir mengikuti peringatan Kartini hari ini. Lumayan bisa buat beli pensil dan pulpen. Rupanya agar kaum wanita tidak boleh pintar, itu strategi dari pihak penjajah. Oke, siapa yang bisa angkat tangan? Pertanyaan dari Pak Agus, tunjuk tangan. Saya apa pertanyaannya? Saya langsung ya. Apa nama judul kumpulan buku karya Ibu Rajana Cendar ini? Sini cepat. Nah, karena kalian perhatikan, maka dapat hadiah dari Pak Agus. Nah, Mbak siapa namanya tadi? Mbak Sekar. Sebelum dapat hadiah. Masih ada kegiatan lagi loh, lomba karaoke. Bagi teman-teman yang hobi menyanyi, dari kelas 1 hingga kelas 6 wajib ikut berpartisipasi loh. Oh ya teman-teman, kita lanjut lagi yuk sejarah tentang sosok Kartini. Setelah menikah, beliau memiliki anak pertama dan sekaligus terakhirnya, bernama Sosalit Joyo Diningrat, lahir pada tanggal 13 September 1904, dan beberapa hari kemudian, tepatnya pada tanggal 17 September 1904, Kartini meninggal pada usia 25 tahun. Kartini dimakamkan di Desa Bulu, Kecamatan Bulu Rembang. Buku karya Kartini yang terkenal adalah Habis Gelap Terbitlah Terang.
Nah, Bu, ini kan sedang memperingati Hari Kartini. Makna Hari Kartini itu apa sih, Bu? Hari Kartini sesuai dengan tema kita hari ini, Kartini Milenia, ya. Sebagai Kartini-Kartini modern, kita harus tetap bekerja keras, memberikan yang terbaik untuk bangsa ini. Juga sebagai wanita, jangan lupa kodrat kita, kita istri, hormat, tunduk pada suami, dan sebagai ibu juga harus tetap mendampingi anak-anak kita dalam belajar, menjadi sahabat bagi mereka di dalam suka maupun duka. Sesibuk apapun, kita tetap harus mengutamakan keluarga. Itulah makna Kartini hari ini yang saya rasakan. Sebagai Kartini modern, kita harus tetap berjuang memberikan yang terbaik untuk bangsa dan negara dan keluarga gitu. Nah, Bu, sekarang kan kita sedang memperingati Hari Kartini. Kalau boleh tahu, acaranya apa saja sih, Bu? Acaranya bermacam-macam. Yang pertama, kita menampilkan rebana dari kelas 4, 5, 6 dengan lagu-lagu yang terbaru. Setelah rebana, kita ada grup kor dari kelas 5 dan 6 menyanyikan lagu Indonesia Raya, Ibu Kita Kartini, Mengheningkan Cipta. Terus ada lagi acara kolaborasi antara angklung dan gitar oleh kelas 5 dan 6. Yang terakhir ada juga fashion show pakaian-pakaian adat Nusantara tadi yang sudah diperlihatkan ya. Dan yang terakhir nanti ada lomba karaoke anak-anak menyanyikan lagu anak-anak. Semoga acara ini bisa berjalan dengan sukses ya. Terima kasih ya, Bu. Tanya, mungkin Pak Muri mempunyai pesan-pesan untuk disampaikan kepada teman-teman. Silakan. Pesan-pesan dan tentu menjadi harapan kita semuanya dalam rangka memperingati Hari Kartini pada tahun 2018 ini. Yang pertama bagi untuk anak-anak semuanya, ini adalah bagian dari representasi pembelajaran yang sudah kita laksanakan setiap hari, dan ini merupakan tindak lanjut dari sebuah pembelajaran dari dulunya cita-cita Kartini yang hanya sebuah mimpi, kemudian pada kesempatan ini menjadikan sebuah karya yang terbaik bagi anak dan bangsa. Untuk itu pada kesempatan yang sangat berbahagia ini dan kesempatan yang baik ini, tentu saja saya memberikan kesempatan kepada putra-putri kita yang merayakan Hari Kartini pada tahun 2018 ini, sebuah karya yang tentu saja menjadikan kita anak-anak semuanya untuk semangat belajar dan berkarya, dan yang terpenting tiada hasil yang bisa diperoleh melalui cita-cita ini, yaitu sebuah belajar yang sungguh dan serius. Dan pada intinya bahwa suatu kegiatan pembelajaran ini tentu tidak hanya melalui proses pembelajaran, juga melalui sebuah pengembangan karakter. Karakter ini diperoleh dari lingkungan yang terbaik di masyarakat, di keluarga, dan di sekolah. Tentu saja kami memberikan kesempatan untuk anak-anak belajar melalui pendidikan karakter, pengembangan karakter di sekolah, di lingkungan sekolah yang akan kami buat sedemikian rupa sehingga akan memperoleh hasil yang maksimal dan kualitas yang membanggakan bagi putra-putri kita semuanya. Ya, terima kasih ya Pak atas pesan-pesannya. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Masih ada kegiatan lagi loh. Bagi teman-teman pria juga tak mau kalah. Mereka ikut berpartisipasi dan memeriahkan peringatan Hari Kartini kali ini dengan tampil memainkan rebana. Para penonton juga terlihat sangat antusias sekali. Dimaklumi ya kalau tampilan teman-teman kita masih banyak kekurangan karena masih dalam tahap belajar.
Yang terpenting adalah semangat teman-teman kita di sini untuk memperingati serta meneladani sikap serta karya Ibu Kartini. Nah, bagaimana teman-teman? Sepertinya menyenangkan sekali kan? Saatnya undur diri nih. Bye! Nah, gimana teman-teman? Asik kan perayaan Hari Kartini di SD Negeri Bangetayu Kulon? Nah, saatnya saya Siti Murtiah mengundurkan diri. Dadah, sampai jumpa.